mandat ya, Pak. Orang Indonesia butuhin yang kuat. Anda tahu nggak sih tentang mitos yang berkembang di Curug Rendeng? Mungkin Anda bisa ceritakan mengenai asal usulnya bagaimana? Masalah Curug Jalan Jelema. Lalu hubungannya dengan Curug Rendeng? Orang jadi cahaya-cahayaan, ngalir cahaya kadinya. Jadi weh disarabut. Disebut Curug Rendeng. Lalu mengenai kebenaran mitos yang katanya Curug Rendeng ini menyimpan sebuah harta karun, itu bagaimana? Ayah. Ya itu harta karunnya seperti apa memang? Lupa harta di dia. Anjen terpercaya. Itu sebenarnya harta karun milik siapa sih? Eta geus aya di baheula. Urut jelema-jelema anu munjung muja. Ya memuja kepada siapa? Anu di darieu. Manehna bisa jadi buaya. Bisa jadi orai. Sabangsa ninjin. Pernah nggak bangsa kami ada yang ingin mencoba mengambil harta karun dari Curug Rendeng? Loba memiat ayam mah, tapi mau bisa cekla oke. Tetong-tong kelaya di dia mah. Jadi tak harta karun yang tetap peninggalan tahan. Ayah, menyimpan. Ya, eta dolor-dolor makula. Anda tahu enggak kabar yang beredar bahwa desa Curug Rendeng ini dulunya pernah dijadikan tempat untuk berkumpulnya para ulama? Pernah? Eta bisa. Ulama-ulama dari mana saja yang Anda ketahui? Anjur, Putih Cirebon. Terus? Loba anu tiga rotna ayah. Nah, maksudnya para ulama eta teh singgah sanah di dieu teh kangge naon? Cek kuring tadi oge. Ke masalah perbedaan agama eta. Manehna hayang mecahkeun kumaha. Sangkan ulah jadi reributan masyarakat na. Tah ku kiai-kiai eta anu diluruskeun. Ya, pangkalarkeun kaula karunya. Kana awakna. Tak lama, mediator sadar. Ya, Kang Hari, tadi dari para mediator mengatakan bahwa benar adanya di sini tersimpan harta karun. Karena ada beberapa orang juga yang berusaha mengambil harta karun tersebut. Itu bagaimana menurut Kang Hari? Kalau menurut Kang Akang, yang disebutkan harta karun itu, karena itu kan hak, bukan hak kita, bukan hak manusia. Karena kenapa? Karena udah disembunyikan dari alam lahiriah ke alam disebutkan gaib. Itu yang disebutkan pandangan secara ilmu lahiriahnya begitu. Tapi kan kalau misalkan harta karun tersebut tidak bisa diambil, tapi mengapa harus harta karun tersebut harus dijaga? Nah, harta karun yang dijaga itu karena dulu orang itu menganut ilmu kejinan. Nah, dari ilmu kejinan karena harta karunnya, hartanya takut dia hilang, maka dijaga oleh makhluk jin tersebut. Karena bisa diperintah oleh si orang tersebut. Hari apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang-orang untuk bisa mendapatkan kekayaan? Kalau misalkan menurutkan ajaran Islam, yang disebutkan kita ingin mendapatkan kekayaan, itu ada dua ya. Satu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keduanya yaitu kita harus berikhtiar. Karena di dalam keterangan menerangkan la yata'ina fi du'ana wa annatul hasyara in alata wa kuntum nasyara. Kalau kita ingin kaya, maka kita berdoa. Setelah kita berdoa, barulah kita disebutkan berikhtiar.
dan juga tidak cukup kita berikhtiar, harus dibarengkan dengan iman. Apa yang disebutkan iman itu? Satu, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keempat yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan mendapatkan layyatun illal ladzina arhamati ila jannah. Maka mendapatkan yang diinginkan dalam berdoa dan berikhtiar itu akan terijabah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Itulah prinsip-prinsip dalam ajaran agama Islam.